Oke, kembali lagi kita lanjutkan pembuatan sertifikat karena yang tadi yang kemarin sertifikat sesuai desain yang sudah ada dari konsumen. Kita langsung saja ikuti daftar ternilai SDIT Max Metro pelajaran 2019-2020. Sekarang kita buat di angka 13 ini. Sorry, 13 kita buat center. Kita buat spasinya 90% saja. Oke, dalam pelajaran kita buat langsung nama. Agak cepat ya. Tempat tanggal lahir. Oke. Cukup. Langsung saja kita shift control shift. Kita arahkan sampai ke sebelah kiri untuk mengcopy-nya. Terus kita buat Ctrl V. Dah. Kita 12 sudah cukup. Sorry, 12. Ini kita buat 110 enggak apa-apa karena untuk menulis nama secara manual oleh. Nah, kita lihat kolomnya butuh 20 19 20 21 21 kolom dan ke sampingnya 1 2 3 4. Kita buat GCC. Kita buat kotak kecil dulu. Nah, kita gunakan transformation ini. Kita pilih yang sini position. Kita buat ke kanan. Kita panjangkan dulu sesuai ini. Ini kadang beberapa desainer dengan cara yang beda ya. Nah, ada yang beda caranya, cara lebih cepat, cara lebih simpel, ada yang lebih dengan tool-tool yang sudah ada. Kalau kita ini mungkin hitungannya manual. Nah, nama suruh, kemudian ini nilai, ada nomor lagi, terus ada nama suruh lagi. Oh, sepertinya gampang biar kita sejajar nilai. Nah, di sini aja kita ambil copy di sini. Ini agak kecil ya. Nomor surahnya agak panjang. Nah, langsung aja kita copy tiga-tiganya karena sama ya. Kolom 1 2 3 ini ada kolom sama. Nah, ini udah jadi. Kita grup dulu aja. Ctrl A grup. Nah, kita tengahkan pakai keyboard P. Gedekan dikit. Langsung aja kita copy ke bawah 20 kolom ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Atau bisa juga kita langsung gini ya. 20 copy. Yes, langsung ke bawah ya. Biar cepat. Oke. Kita agak ke bawah aja karena di bawah ada perlu tanda tangan. Enggak usah terlalu gede-gede banget kolomnya. Oke. Yang bagian atas kayaknya agak lebih besar karena mau dibuat untuk apa namanya, nama-nama ini. Kemudian kita coba hitung ini ya, apa namanya, kolom-kolom yang di atas. Kita pakai 11 saja kan, 11, tapi kita buat nomor kita buat tengah aja biar nanti ngopinya enak. Shift C, kita buat C. Oh, ini masih di bawah ya. Kita buat shift back up biar di atas posisinya. C nomor shift. Nah, ini satu aja kita copy, Ctrl C.
kita buat diganti nama surah. Kemudian udah center ya, udah kita centerkan ya, C. Terus ini nilai. Kemudian ini udah sama lagi nih, tinggal kita copy aja nih. Mungkin tinggal nulis 1, 2, 3 itu sampai ini ya. Untuk nomor di sini ini kita buat 10 aja. Kita buat, gak usah bold, 1. Bisa juga, cuman kadang gak pas sih ya. Kadang kita nanti kita manual aja gak apa-apa dah. Nah, kita begini kan. Sampai bawah 2, 3, 4, 5. Nah, nanti sampai ke bawah ya, sampai selesai, sampai 20. Terus kita ada yang salah, belum saya copy, saya lupa tulisan di bawah, mana saya hapus. Oke, bawahnya apa ini, kita coba kita baca jumlah nilai. Kita paskan dengan huruf di sini ya, Ctrl D. Kita buat rata kiri saja. Nah, sudah. Oke, sekarang tulisannya apa? Jumlah nilai, jumlah surah, dan rata-rata. Jumlah nilai, kayaknya tidak perlu bold, di bold nggak apa sih. Kita buat ini sih 125 saja. Nah, kita bawahkan, kemudian kita copy untuk bikin titik duanya biar sejajar ya, saudara. Atau bisa main di huruf sini. Sebenarnya nanti kalau kita main di area itu bisa seperti kita main di Microsoft Word. Oke, kita hapuskan saja. Kita copy, save, space, paste, space, paste. Oke, mungkin tidak perlu di bold, nggak apa-apa sih. Nah, oke, dikeluarkan di pada tanggal. Kita copy aja, nggak apa-apa sih, biar cepat. Dikeluarkan di Metro, benar ya, pada tanggal 20 Juni. Ketua tim Al-Qur'an. Al-Qur'an Uswatun Hasanah. Udah cakep, tinggal kita udah sih gini aja sebenarnya. Cepat ini kita pakai, nggak usah kita lama-lama karena desain sudah ada dan ditunggu. Nah, ini kuncinya, kalau udah mainnya desain sudah ada dan ditunggu oleh konsumennya, harus buru-buru. Nah, ini untuk menulis suratnya ya. Nah, untuk menulis suratnya kita bisa